Ha, masalah satu lagi, pak kita baca kitab yang kedua. Masalah satu orang tu dia berlapar. Dia kata kalau aku dapat duit, tak tahulah duit yang jalan mana tu. Nah, yang jalan dia menego dan sebagai ikut dia lah, dia kerja ke apa. Dia kata kalau aku dapat duit bagi Allah di atasku, aku nak kurban. Ha, tu dia ni kau panggil sirat nazar lah ni. Ni sirat nazar, dia ada guna sirat iltizam. Iaitu mana? Bagi Allah atasku. Kalau Arab gak, lillahi alayya. Tapi orang panggil nazar dia ni bentuk ta'liq. Bukan nazar tanjiz dak. Dia boleh dua nazar dengan cara tanjizi. Lah mana tanjizi? Bagi Allah atasku nak gerbai tahun ni. Ha, tu tak ada kait dengan jika tak jika dak dah. Bagi Allah atasku nak gerbai tahun ni. Tahun peromo siapa masa wajib gerbai. Tak gerbai salah. Kena bayar kifarah. Kalau sengaja tak gerbai berdosa. Kena bayar kifarah, kena perak pula. Kena bernazar. Ha. Masalah ni demonia kata nah, kalau aku dapat duit bagi Allah atasku nak gerbai. Ha, dia panggil ta'liq. Dia menazar nak gerbai tapi dengan kaitnya kalau dia dapat duit. Ha, tengok dapat ke tak? Kerja-kerja. Boleh sengoti. Ha, bila boleh sengoti dia panggil dapat mu'alak alih. Wajib atasnya kena gerbai. Pak nak gerbai apa? Kambing ke lembu? Tak ada ham ke tak ada tetul sini. Bagi Allah atasku nak gerbai. Ha, kena gerbai. Ha, kambing ke nak marah apa tu ikut. Baik, maka tiba-tiba dapat mati duit. Adakah wajib gerbang? Hmm, ya nyeher. Pelih sungguh. Dia kata, dia pelih. Nah, yo, janji dengan Tuhan jangan buat main. Tengok tu mik nama dia mari. Bagi Allah atasku. Mana bagi Allah wajib atasku. Mana kita puwajib tak diri kita. Kata-kata gitu gerbang tak ada wajib sekali. Bagi orang ada kemampuan sunat je. Tak saya gerbai apa, tak ada apa-apa. Tapi dah kita pergi bercagar lagu tu, sebut nama-nama dia mari. Ha, wajib kena kerja. Apa tak? Tu pun kata bagi Allah atasku nak puasa. Kalau aku boleh duit, bagi Allah atasku nak puasa. Kena puasa. Puasa apa? Puasa hak sunat jadi wajib. Ha, tu dia. Ha, itulah ya jawabnya. Ya wajib lah di atas orang ini gerban. Kerana dia dapat ma'alak alik. Pas bagi hadiah nazar tu bagi sunat jadi bagi kurbah dia panggil. Ha, bila nazar jadi wajib. Iltizamu qurbatin lam tatahayyan. Ha, tu makna-makna nazar. Ha, kita pelazimkan atas diri kita ni akan suatu amalan kurbah yang tak jadi fardu ain. Ha, seperti gerbah tu bagi kurbah sunat. Bila kita nazar jadilah wajib. Pak nak menyelesaikan tu ikutlah nak ambil sebegian apa dalam tujuh lembu ataupun nak kambing ke. Ha, kena pergi kepada tupu pada nulah syarat-syarat gerbel lah pula. Ha, apabila gerbel dah wajib sedekah lah tu tak boleh makan lah kita. Menyempurnakan nazar. Tuhan kata wal yuhu nuzurahum. Naklah sempurnakan nazar mereka. Ha, jangan dem nazar kena tunai. Tuhan kata. Habis.